kopi yang terdapat pada tembang pamor waduk itu menceritakan tentang manusia yang tidak tahu adat. Dan jangan kau dekati orang yang tidak tahu adat dan menuruti kemauannya sendiri, karena akan membawa kehancuran. Waduh sombong jadi manusia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tembang pamor waduk itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang guru lagu, guru gotra dan guru wilangan. Yang pertama yaitu guru gotra. Guru gotra adalah jumlah banyaknya baris setiap satu bait. Sedangkan guru wilangan adalah banyaknya suku kata setiap satu gotra. Guru lagu yaitu guru yang berakhiran di akhir wilangan. Ini adalah biasanya adalah itu huruf hidup atau huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Nah, untuk itu kita akan dilatih ya. Yeah. Yang pertama kita hitung dulu guru gotranya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 baris. Untuk guru wilangannya yang gotra pertama ada kalamun ono manungso 8. Gotra kedua anyinggahi dugi lawan prayogi 11. Gotra ketiga iku watake tanpa tur 8. Gotra keempat awor lawan wong kata 7. Gotra kelima wong de suron daru dur tan roe kandur 12. Gotra keenam ojo siro cedak cedak 8A. Gotra ketujuh nora wurung nani wasi 8I. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tembang pamor pada 7 terdapat 7 baris ada atau 7 gotra. Sedangkan suku katanya terdiri dari 7 sampai 12 suku kata. Dan guru lagunya adalah A, I, U, E, O. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang notasi dan cara menembangkan tembang pamor pada 7. Untuk itu silakan maskernya dibuka terlebih dahulu. Untuk belajar notasi dan penembangan akan diajarkan oleh Ibu Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita semangat untuk belajar bersama tembang pangkur pada 7 dari kelompok 1 kelas 02. Semangat, semangat, semangat. Yuk kita mulai dari latihan membaca notasi ya. Tirukan setelah saya, nanti teman-teman baru menirukan setelah saya selesai. Lumama. Yuk. Lumama. Ada tanda koma di atas, itu untuk mengatur pernafasan ya. Kalau 8 bisa lanjut, bisa dipotong. Lu 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 lu. Yo. Lu 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 lu. Nah, sekarang kita ulangi yang gotra pertama. Lu ma ma ma. Lu 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 lu. Yuk,
Ikuwata
Kong desura dalutur tan ruhing atur dalutur tan ruhing atur ojo siro cedak cedak ojo siro cedak cedak nora burung dan niwasi nora burung dan niwasi. Tadi sudah belajar membaca notasi, sudah membaca dengan cakepannya. Sekarang sambil berdiri membaca nembang cakepannya dari awal sampai terakhir. Kenapa harus berdiri? Supaya suara kita lebih los, ya. Tinggal kami duduk. Karamun o no manungso karamun o no manungso karamun o no manungso. Angin bayi duki lawan prayogi. Iku dua itu hebat. Kelompok satu gitu loh. Iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada malam hari ini kita sudah belajar tentang tembang pangkur pada pitu meliputi guru lagu, guru wilangan, guru gotro, cara membaca notasi dan cara menembangkan tembang pangkur pada pitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu memakai masker ya, jaga kesehatan dan jaga jarak. Ingat pesan Ibu 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangatan kita sesarang saking kelompok tunggal PGSD 02 semester itu Universitas Slamet Riyadi bagi nembangaken tembang mocopat pangkur podo itu. Salamun
Kembang Pangkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.